Halo. Yuhu. Oke, kali ini kita mau membeli ya kan semua blueprint, blueprint senjata yang ada di Fonten gitu, Pak. Ini lebih gampang ya kan. Beli blueprintnya mah cuma ngumpulin 30 jeruk kayak gini ya kan tuh. 30 jeruk. Terus 10 tidalga, 20 deng. 20 tidalga. Terus sama 50 ini ya kan, 50 condition kristal. Kalau bunga-bungaan perlu 20 lotus ya kan, Louis lotus. Perlu 30 marchote. Udah gede doang kan. Semua bahannya tuh ada 1 2 3 4 5, 5 jenis bahan. Oke, nanti aneh kasih gambarnya gitu, Pak. Tempat lokasi-lokasinya gitu dari Hoyolab. Semuanya ada ya kan di Hoyolab. Tinggal kalian buka Hoyolab. Terus ya ke tempat itu ya kan. Oke lah, mari kita beli tukar-tukar gitu, Pak. Pertanyaannya nge-lag ya kan. Kan udah dibeli nih blueprintnya. Terus kalau mau bikin kan itu ya kan butuh kayak billet-billet gitu kan, billet fonten. Tapi billet fonten dari mana ya kan, Anda belum tahu, Pak. Waduh, waduh, waduh. Dari quest kayaknya mah. Atau enggak dari weekly boss, tapi weekly boss fonten belum ada ya kan. Tapi enggak apa-apa, yang penting blueprintnya aja dulu gitu aja sih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, coba kita cek blueprint fonten tuh yang kayak gimana ya? Billet fonten. Oh, enggak, deng. Billet fonten tuh sama aja dengan billet Sumeru ya kan? Ini nih, pakai Midlander, Midlander Sword Billet. Oh ya, lupa, astaga. Oke. Kok nge-lag sticknya ini? Uy. Oh, nggak nge-lag deh. Tol. Tapi mahal, Pak. Nyari batu ininya nih susah nih. Dikit banget ya kan di Hoyolab cuma ada 36. Yang kedeteksi Hoyolab ya kan. Tapi kalau explore sendiri mah kayaknya lebih banyak, terutama di bawah laut tuh. Di atas juga ada ya kan. Tuh di permukaan Elinas, di bawah laut juga banyak. Ya rajin-rajin explore aja gitu. Kalau yang paling worth it yang mana coba? Aneh cek ada satu. Yang ini attack. Attack meningkat 12% selama. Ini buat Shinchu bagus nih. Tapi Shinchu mah butuhnya tuh ER ya kan, bukan attack persen. Ya yeah, Shinchu itu kan Shinchu sub DPS gitu, Pak. Mungkin attack ya kan, ini buat Furina juga cocok kayaknya mah. Furina F2P gitu ya kan, siapa tahu. Uram. Kalau bow setelah menerima pemulihan, kalau dia ngeheal ya kan akan meningkatkan damage 16%. Nggak tahu nih buat siapa nih. Aneh, kurang suka cara bow jadi nggak tahu ya kan. Curam. Claymore setelah menerima pemulihan lah. Setelah ngeheal mulu, jadi harus ada healer ya kan buat nge-triggernya tuh. Si Claymore sama ini nih bow. Ih, katalisnya keren sih bentukannya. Akan meningkatkan elemental damage bonus seluruh elemen sebesar 8% selama 15 detik dan memberikan bone of life sebesar 24% dari makape.
Efek ini dapat terpicu sekali setiap 10 detik. Saat Bond of Life hilang, akan meningkatkan 2% elemental damage bonus seluruh elemen untuk setiap 1000 poin HP yang dibersihkan. Oke, peningkatan elemental damage bonus seluruh elemen yang diperoleh dengan cara ini adalah maksimum 12%. Itu R1 ya kan, belum R5 gitu, Pak. Wah, ini bagus nih ya kan. OP ini buat si Nevillette ya kan, si Upil tuh, Pak. Dia kan katalis juga tuh, Nevillette ya kan. Atau enggak buat nanti si Urios. Urios kayaknya katalis juga enggak sih? Dia mukul-mukul gitu ya kan. Bagus 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 bagus. Ya buat F2P lah. HP, pole arm HP. Ini buat Zhongli ya kan, lumayan ini, Pak. Saat menerima pemulihan, akan memulihkan 8 energi. Efek ini dapat terpicu setiap kali 10 detik dan tetap bisa terpicu meskipun karakter ada di dalam party namun sedang tidak berada di dalam medan pertempuran. Ini cocok buat Zhongli nih ya kan. HP persen gitu, Pak. Oke lah. Bisa ER juga ya kan tuh, tapi ya harus ngeheal dulu. Terus baru ya kan nge-recovery energi gitu, Pak. Waduh, waduh, waduh. Tapi di timnya harus ada healer ya kan. Ya kecuali Zhongli Atom C6 gitu. Yang ngapain ya kan Zhongli C6 pakai senjata gratisan. Ya signatur lah kocak. Atau ke yang lain gitu. Itu ya kan kayaknya gitu aja ya kan. Kalau mau craftingnya ini nih, nyari batu jahanam dikit ya kan. Gaskan lah. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigato. Yuhuu.